kami dari teman-teman itu kapan kami diperkerjakan kembali, Pak. Karena keluarga gelisah di rumah menunggu kapan kamu kirim uang. Ini gaji sudah tersendak-sendak begini. Bang, kami berharap bahwa kami butuh kejelasannya. Kalaupun nantinya kami akan melakukan pekerjaan, bagaimana? Kalaupun nantinya tidak, ya seperti apa? Barangkali begitu. Ratusan karyawan yang bekerja di perusahaan kontraktor di bawah naungan PT PAM Mineral TBK, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, terpaksa harus di PHK akibat tak adanya kejelasan dari perusahaan induk. Lebih dari 100 karyawan PT Celebes Adi Perkasa atau CAP terpaksa harus rela di PHK dan menganggur sejak sebulan terakhir karena belum adanya kejelasan dari pihak perusahaan induk, yakni PT PAM Mineral TBK. Sebagai bentuk dari kekecewaan, sejumlah karyawan yang dirumahkan melakukan aksi unjuk rasa spontanitas di depan kantor PT CAP di Desa Laronai, Kecamatan Bungku Pesisir. Sebelumnya, sejak 2 hari terakhir, para ex-karyawan tersebut juga melakukan aksi tutup mulut menggunakan lakban sebagai simbol hilangnya mata pencaharian dan sumber penghasilan keluarga. Salah seorang perwakilan karyawan, Edi, mengaku sedih karena tak ada lagi pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Ia mendesak dan berharap agar pihak PT CAP untuk kembali mempekerjakan dirinya dan kawan-kawannya. Dalam aksi yang berlangsung sekitar 2 jam itu, sempat terjadi aksi saling dorong antara peserta aksi dengan manajemen PT CAP. Namun beruntung masih bisa diredam oleh security dan manajemen. Gimana ini, Pak? Masih bisnis saya? Dan juga butuh keluarga, Pak. Punya keluarga. Pak, kapan dibuka? Kapan kerja, Pak? Kapan kami kerja, Pak? Sudah sebulan lebih. Dibuka portalnya, Pak. Kapan kami kerja, Pak? Saya mewakili teman-teman dari karyawan PT CAP. Kapan kami kerja? Kami butuh untuk bekerja. Bagaimana teman-teman? Buktikan Pak, buktikan sekarang Pak. Bagaimana teman-teman? Buktikan Pak. Jangan suka jalan kita. Pulang Pak. Teman-teman ya, nanti saya akan berupaya dan komunikasi dengan siapa untuk bisa menjadi jalan keluarnya. Itu terus jalan keluarga, jalan keluarga sejak kapan Pak? Kami butuh pekerjaan Pak. Hidup kami butuh pekerjaan. Teman-teman, saya paham apa yang teman-teman rasakan, sama juga dengan kami. Jadi mas, selama sudah 1 bulan lebih, kami juga tetap menunggu begini, belum ada punya kepastian. Menganggap kami di sini bekerja, tapi di sini kami cuma makan tidur. Alangkah baiknya dari pihak perusahaan harus bertanggung jawab mengikirkan karyawan. Mohon kepada Bapak supaya kami di sini cepatnya dapat dipekerjakan kembali, karena kami di sini makan tidur. Ibaratkan di jalan tahanan, makan tidur. Ia pun mengaku saat ini hanya bekerja serabutan agar anak dan istrinya bisa tetap makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ala kadarnya. Edi berharap agar perusahaannya tempat bekerja segera beroperasi kembali, sehingga ia dan kawan-kawannya dapat bekerja lagi untuk menafkahi keluarga. Kami dari teman-teman itu, kapan kami diperkerjakan kembali, Pak? Karena keluarga gelisah di rumah menunggu kapan kamu kirim uang. Ini gaji sudah tersendak-sendak begini. Nah, kami tuntutkan kami itu, Pak, supaya bagaimana bisa secepatnya untuk bekerja, Pak. Sudah 1 bulan Pak ini Pak. Sudah hampir 1 bulan lebih. Sudah 1 bulan Pak. Sudah tidak tidak aktif kerja, tidak ada kegiatan sama sekali Pak. Harapan kami ya supaya dipekerjakanlah kami kembali cepat. Karena kami butuh pekerjaan Pak. Sementara manajemen PT Celebes Adi Perkasa, Antoni mengatakan bahwa PT CAP saat ini masih bernaung di bawah PT PAM Mineral.
Alasan di PHK-nya ratusan karyawan di perusahaan terjadi akibat belum adanya kejelasan dari pihak PT PAM Mineral TBK untuk kembali bisa melakukan aksi penambangan. Hingga saat ini, kata Antoni, lebih dari 100 orang karyawan terpaksa harus dirumahkan akibat tidak adanya kejelasan dari pihak PT PAM Mineral. Sejauh ini, pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak PT PAM melalui manajemen yang ada di Jakarta. Mineral, Pak, ya? Iya, betul sekali. Emang kami berharap bahwa kami butuh kejelasannya. Kalaupun nantinya kami akan melakukan pekerjaan, bagaimana? Kalaupun nantinya tidak, ya seperti apa? Barangkali begitu. Koordinasi yang kami lakukan itu oleh pihak top manajemen kami di Jakarta. Tapi memang yang kami dengar bahwa sampai sekarang juga belum ada punya informasi balik ataupun saja pada kejelasannya. Begini ya Pak, sejauh ini sudah 1 bulan lebih lah. Kami juga berharap ada punya kepastian dan juga kejelasan bahkan ketegasan dari pihak PT PAM Mineral agar supaya kami juga bisa melakukan penambangan. Nah, kalaupun nantinya mereka beralasan bahwa sampai sekarang ini masih ada punya portal di Jalan Hauling, nah tentunya kami juga membutuhkan update informasi. Sudah ada titik terang sampai di mana. Nah, karena ketidakjelasan inilah pihak manajemen mengambil langkah untuk merumahkan saya pada PHK karyawan. Nah, dari data karyawan kami, pada awal Mei itu sejumlah 185 orang. Dan sampai pada saat ini kami sudah melakukan PHK sudah sekitar 100 lebih lah. Barangkali begitu. Akibat dari tidak adanya aktivitas pertambangan, beberapa unit alat berat milik PT CAP terlihat hanya terparkir di lokasi tambang dan di halaman kantor. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tim Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.